Hari ini kita berbuka di rumah makan Minang Supari gratis. Kalian makan si Mami Mbak Guang menuju 10.000 subscriber. Sukses selalu. Jangan lupa subscribe Degar juga. Dan itu Mas Hanabi. Hasilnya sukses dan selanjutnya. Ini monggo ditutup lateng-lateng Pak Gigi ya. Ya mene kok golek warung neng ndi Pak yo ora entuk dhuwit iki mau kulo enek warung padang. Lah warung padang iki dhuwit apa Pak e mok dhuwit 12.000 iso Pak ayo ora nang gampang piye yo wis dalane ramene ngono ayo abrak. Iki sedulur iki mos sepine ra karuan lho. Dhuwit mok 12.000 apa cukup nak kowe njaluk panganan koyo ngene iki. Mau kowe sepine ra karuan. Yo kok sampean apa tuku SMS to ae. Enten apa, Mbah? Pripun-pripun ketoke kok padodoan kok rada bingung. 12.000 niki larene kula niku ngajak buka nyuwune sego padang lan dhek kok namung 12.000. Nggih napa cukup wong padang iku biasane kan awis to. Lho ampun tentu Mbah. Warung padang menika paketane memang namung 12.000. Niku cukup Mbah. Cukup niku malah turah. Tapi cukup kangge berdua berarti niku batu mengke. Lho mboten. Mpun niki enten paket istimewa saking warung makan Prima Minang. Nggih. Okay. Jenengan kali putune jenengan mengke diundang buka bersama kali owner Mbah. Jenengan niku ampun gujon. Lho, saestu niki langsung kruyuk-kruyuk. Oh, petenge niki lare nek kula niki lho langsung kermine kruyuk-kruyuk. Saestu Mbah, nek perlu diundang kanca-kanca niki kan mriki. Wong niki Pak Haji Mamik pancen pun damel program kok. Poso-poso memasuki bulan puasa ke-10 ngundang buka bersama kanca-kanca Mbah. Kebeneran iki. Pantesan gegayar tenggene Mbah Guang nggih ngaturi undangan tapi ketinggalane dereng saged. Balah Mbah keleresan monggo Mbah Guang lek nani dikan mriki mawon. Kersane acarane ndang gecak-gecok. Mengke ditenggo mawon nggih. Sekedap Mbah. Nggih. Niki putu napa larene jenengan? Lare. Lho. Kok tak kira putune jenengan Mbah. Lah niki lare sing nomor pinten wong jenengan pun sepung ngeten nggih di lare sakmene. Niki lare sing nomor setunggal. Lho. Coba tes antara di e. Kok lho. Niki lare niku sing nomor setunggal saking bojo sing nomor 9. Wah. Baen. Kula kok belas gak percaya. Soale sitoke ganteng kok. Lah iki rupane kok mbae iki ya. Wah, percaya. Lah bojone kula sing nomor 9 niku kancane guanten ganteng. Penenyek. Bojo kok ganteng. Kancane bojone kula sing nomor 9 niku guanten ganteng. Terus dina bojone kula niku dijak jalan-jalan. Dadi anak kula nggih ganteng. Wah, malah curiga Mbak. Pun, Mbak. Pun. Ampun, Mbak. Niki swayahe beduk, ayo ndang buka, ndang gecak-gecok, ndang pesen apa sak kersane jenengan. Nggih, pun. Niku wau sedaya namung guyon nggih gojekan. Ah, gojekan ben awet nom. Karena mbah-mbah iki wis tuwa, nek ora guyon engko malah cepet tuwa. Nggih, monggo matur suwun jenengan ndang pesen riyen mengke kula antuk jenengan mawon. Nggih. Pokoke nek Mas Jan Jim Channel lho, Pak. Ya wis dak rano, dak gake rano. Oke, guys. Salam
santun, sehat selalu, seger kewarasan selawase. Nah, tadi Pak Des sudah membuat sedikit cerita. Saiki kari nunggu, karek nunggu beduk, guys. Nunggu beduk. Nah, ini dari tadi sudah banyak yang antri, guys. Karek Pak Des pesen milih opo, pokoknya Pak Des sing empuk-empuk. Bungkus berapa? Bungkus, Mas? Dua. Oh, ini saking putih jalan ya? Pulung kayak mawon gih. Podo tonggone Pak De. Ini posisi. Wah, iku balik nane nebeh datang. Monggo Mbah Gong mana? Enggak apa-apa. Lah putrane? Putrane itu apa? Derek. Oh, alhamdulillah lek nani bisa hadir. Bisa hadir. Cuma lek guangnya kecapean. Lek guange ku dek mau masai gereja ini ngusuke kendeng. Lek nani jenengan pun pesen apa derek? Derek. Duh. Sekarap mawon. Sekarap. Lah niku putrane. Mbak Mbak Nena sedang mempersiapkan HP ini. Pokoknya bukannya sekarang singkong. Pokoknya saya nanti yang empuk-empukan aja ya bang ya saya. Ayam semua. Saya begedel saja bang. Nah itu untuk digayar begedel. Nah wes ngerti kayak kuah. Kuahnya begedel bang. Bayo, bayo pendel. Perkedel. Nah. Berarti Pak De sama anu. Wah, iki bose. Sama Mas sinten iki? Iki Mas Bagas. Oh, Mas Bagas ya, tak kira Mas Bayu. Nah, ini pun buka teng mriki berapa bulan baru ya ini? Ini kayak hampir 1 bulan lebih. Oh, hampir 1 bulan ya. Lancar ya? Alhamdulillah. Lancar. Soalnya posisinya itu dekat dengan lampu Bangjo, dekat sekolah, juga dekat BRI. Ini Mas Bagas, saya Pak De Gayar, maturun sangat. Sampun diparengake diundang untuk ikut buka bersama. Nah, kebetulan ini juga malam Jumat, Jumat Barokah. Tak dongakno apa yang diusahakan daripada rumah masakan Padang Prima Minang ini bisa berkah dan lancar. Oke, monggo Lek Nani. Nah, ini Lek Nani monggo. Silahkan pesen. Ngeten karena ini sudah terdengar adzan, saatnya kita berbuka untuk warga Randu Blatung atau teman dimanapun berada. Nanti kalau mudik yang pendatang nanti buka pura iki bodo iki lebaran. Buka. Oh. Kalau buka nanti pemudik silakan, kalau ingin paket hemat 12.000 nah bisa mampir di masakan Padang Prima Minang. Nah, ini 12.000 semua lauk 12.000 ge. Iya. Nah, ini pas di kantong untuk pemula seperti Pak De. Ngoten Mas Bagas, sekali lagi moga-moga sukses barokah Allah. Amin. Monggo Pak, selamat berbuka puasa. Nggih Mas Bagas, matur suwun. Ini Pak. Bang Han. Bang Han sudah izinkan. Wis pesen Mas. Sekarang saatnya berbuka puasa. Ojo lali